Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman bediler, salam bediler ya, salam satu laras. Jumpa kembali di channel Sahabat Bediler. Kali ini kembali menyapa kalian, saya kembali menyapa kalian dimanapun kalian berada. Dan kali ini kita punya beberapa rekomendasi senapan angin. Nah, inilah dia rekomendasi senapan angin dengan budget 1 jutaan. Mulai dari 1 jutaan kalian sudah bisa beli senapan angin idaman kalian. Kira-kira untuk senapan anginnya apa saja dan berapa harganya, lalu untuk pemesanannya gimana, kalian bisa tonton videonya dari awal sampai habis. Jangan lupa untuk subscribe channel Sobat Bediler ini. Oke, yang pertama kita cari yang paling murah dulu ya. Jadi senapan budget 1 jutaan emangnya ada banget teman-teman. Ini dia rekomendasinya ya. Jadi kita punya banyak rekomendasi senapan angin dengan budget 1 jutaan. Kira-kira apa saja? Mari kita review satu-satu. Oke. Yang pertama di sini kita punya Uklik ya, tapi jadi nggak cuma unit senapan PCP aja, kita juga bahas Uklik karena budgetnya miring gitu ya teman-teman. Di sini kita punya Uklik Sabara Talong ya. Sabara Talong ini itu punya panjang laras kurang lebih 65 cm dengan harga yaitu Rp950.000. Desainnya mewah, klasik, simple ya teman-teman. Kalau kalian lagi cari yang versi super long, itu panjang larasnya 70 juga ready, harganya Rp1.000.000 ya, seperti itu. Kalau untuk yang ini versi yang long itu harganya 950. Oke, yang kedua di sini yang budgetnya ngepres ya teman-teman, kita punya juga PCP Benjamin Falcon ya. Unitnya ringan, terus juga lebih kecil ya, kurang lebih mirip hampir sama seperti Sub Benjamin. Untuk harganya sendiri 1 juta pas ya teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang ingin cari atau yang pengen punya senapan yang ringan, simple, harganya murah, 1 jutaan, bisa ambil PCP Benjamin Falcon ini. Oke. Nah, untuk yang selanjutnya kita juga punya ready stock, ada Sub Pomping teman-teman. Ini varian Uklik dari River ya, yaitu Sub Pomping. Unitnya ini pompa samping ya, jadi unit legend. Untuk desainnya juga bagus, mewah ya teman-teman. Untuk harganya sendiri dibanderol di harga mulai dari Rp1.100.000 dan tersedia dua varian, yaitu ada warna merah dan juga ada warna silver. Jadi untuk teman-teman bediler yang ingin beli bisa untuk langsung hubungi saja CS-nya. Untuk stoknya ada dua warna varian, jadi bisa bebas pilih. Untuk stoknya terbatas ya, jadi langsung hubungi saja. Harganya Rp1.100.000. Oke, yang selanjutnya di sini GSA juga punya stok dari Sub Black Army ya. Sub Black Army klasik dengan dua varian warna, ada warna coklat dan juga ada warna hitam. Untuk panjang larasnya ini 60 cm, untuk tabungnya sendiri ini tabung OD 25 ya teman-teman. Untuk harganya sendiri dari Sub Black Army ini, Nisab ya, Uklik ya teman-teman, itu untuk harganya Rp1.100.000, mulai dari Rp1.100.000, harganya sama seperti Sub Pomping ini ya. Nanti bisa disesuaikan saja sama selera dan juga budgetnya masing-masing. Oke, untuk selanjutnya kita punya varian terbaru atau stok terbaru, yaitu di sini ada PCP ya. Ini adalah PCP. Kalau sebelum-sebelumnya itu teman-teman kenalnya Barata Classic itu Uklik. Nah, kita punya varian untuk PCP, yaitu PCP Barata Classic Single Shoot dengan dua stok warna, ada yang warna hitam coklat dan juga ada yang hitam silver ya. Untuk tabungnya sendiri dia ini pakai tabung OD 22 mm, kapasitas angin bisa hingga 2500 PSI ya. Speed tracknya 2 hingga 3 speed track. Jadi untuk teman-teman bediler yang ingin order PCP ini salah satu PCP stok terbaru kami, harganya juga murah banget. Harganya dibanderol di Rp1.200.000 sudah bisa dapat senapan PCP Barata Classic. Langsung order sekarang juga ya teman-teman bediler, untuk stoknya terbatas soalnya. Oke, langsung lanjut lagi. Di sini kita punya juga PCP Single Shoot River Camouflage. Untuk unitnya kelihatan mewah karena motifnya ini camouflage. Finishingnya juga glossy, jadi kelihatan mewah dan juga pastinya estetik ya teman-teman. Untuk harganya sendiri Sub River Single Shoot ini camouflage dibanderol di harga Rp1.700.000. Nah, untuk yang terakhir di sini kita juga punya yaitu PCP Ruger Black Army VTR Single Shoot ya.
Ini salah satu brand kami, teman-teman. Dan cukup laris juga di tahun ini, di bulan ini. Banyak peminatnya juga. Untuk harganya sendiri dari PCP Ruger Black Army VTR dibanderol di harga 1,8 juta rupiah untuk unit saja. Untuk stoknya terbatas, jadi untuk kalian yang ingin order senapan-senapan ini bisa untuk langsung hubungi CS-nya sekarang juga ya. Stoknya ini terbatas, jadi untuk kalian yang mau order, mau pembayaran COD maupun juga transfer lunas. Untuk kalian yang ingin order, mau pembayaran COD bisa, mau pembayaran transfer lunas juga bisa. Untuk syarat ketentuan COD nanti berlaku ya teman-teman dealer. Jadi silahkan untuk langsung ditanyakan terkait mekanismenya atau SOP-nya ke CS kami ya, seperti itu. Jadi buruan, stoknya mumpung masih lengkap, bisa di order sekarang juga ya, seperti itu. Oke teman-teman bediler, mungkin seperti itu saja videonya kali ini. Semoga bermanfaat juga. Seperti ini untuk stok senapannya. Oke, jadi sekian, terima kasih. Jangan lupa subscribe juga, nyalakan notifikasinya, dan salam satu laras.